Batu ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi, bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Santo dalam acara Sangkir Kopi Hangat. Acara Sangkir Kopi Hangat ini seperti biasa akan membahas permasalahan mengenai autoimun ya, dengan berbagai macam seluk-beluknya dan juga sistem imun. Dan satu jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali ya. Jadi silakan ikut join, ikut bergabung, dan silakan mengajukan pertanyaan ataupun usulan. Boleh ya. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Indonesia Solo ya, dari Facebook maupun Instagram. Selamat pagi semuanya, penyintas autoimun. Tetap semangat dalam masa pandemi ini. Apapun harus kita tetap kuat ya, agar dan bisa melewati masa-masa pandemi ini. Sobat Mardi dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya, selamat pagi semuanya, selamat pagi. Di luar udara cerah, agak mendung-mendung sedikit ya, mulai musim hujan. Tetap jaga kondisi ya. Pandemi COVID-19 masih mengintai. Kita sukseskan ya program pemerintah vaksinasi. Walaupun vaksinasi bukan segalanya, tetapi vaksinasi adalah salah satu upaya untuk menghadapi COVID-19 ini. Protokol kesehatan 5M tetap dijalankan, memakai masker dengan benar, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari mobilisasi dan mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan. Apapun kita ingin pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa hidup seperti dulu ya, tapi dengan mungkin kemungkinan dengan new normal ya. Satu jam ke depan topik ini akan sangat menarik pada pagi hari ini ya, karena memang terkait masalah tidak hanya penyintas autoimun tetapi juga sobat Muhammad dan yang lain, karena terkait masalah kehamilan ya, ini sangat menarik kan. Saya kalau nggak ikut ya nanti, tetapi tidak usah kecewa kalau nggak bisa ikut, karena malam ini jam kerja jam 9 sampai jam 10. Nanti tayangan ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube yang masa itu kembali, dan bisa dilihat, bisa di-share nanti ya. Terus, karena hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Ya memang karena sekarang pandemi COVID, jadi wajah nggak kelihatan karena pakai masker ya. Kelihatan cuma mata, nanti dari sini sudah ada ya, sudah ada wajahnya. Tetapi walaupun mungkin kadang beda, jadi agak-agak nipu-nipu dikit. Wajah kenyataan dengan foto mungkin agak beda, tapi nggak apa-apa. Tetap mirip ya, saya juga mirip lah. Beda-beda. Ya, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini karena ini terkait masalah kehamilan ya, bagaimana mempersiapkan kehamilan pada penyintas autoimun. Kita menghadirkan narasumber juga yang kompeten di bidangnya ya. Kompeten di bidangnya, dia adalah seorang spesialis operasi ginekologi ya, dan khusus nanti kita tanya aja nanti beliau sebenarnya siapa sih sebenarnya. Dan ini kan sudah ada fotonya sih, cuman ya itu tadi foto dengan karena pakai masker nggak berbeda. Kita dengar ya narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Nutria ya. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dr. Nutria ini kelihatan masih segar. Karena masih pagi harus semangat ya dok. Iya. Gimana? Anu kesehatan gimana dok? Iya, alhamdulillah sehat. Ini sudah mulai agak melandai ya dok kasusnya untuk pandemi COVID, jadi mungkin nanti untuk yang penyintas autoimun yang mau mempersiapkan, kemarin mungkin agak harus ditunda dulu karena banyak komplikasinya, ada pandemi dan sebagainya. Nah ini mulai nanti sudah mulai boleh karena kasusnya sudah mulai melandai, monggo untuk siap-siap mau hamil atau nanti gimana kalau hamil setelah era pandemi ini, apa yang mungkin berubah atau yang mungkin tetap begitu dok, nanti kita sharing-sharing gitu ya dok ya. Aktivitas harian gimana dok, dok Nutria dalam selama pandemi ini? Belanja pakainya apa? Pakai yang pake, itu pake online atau harus ini? Online dok, online ya. Mengurangi bertemu dan berkerumun ya, saya online. Saya biasanya, mohon maaf, wanita biasanya seringnya kan datang langsung. Iya. Oh, sekarang karena online, jadi pilihannya malah banyak ya dok. Marketplace banyak, diskon banyak gitu kan. Jadi tiap menit, tiap jam nggak usah pakai ribet-ribet, langsung bisa mau beli kangkung aja online dok sekarang. Ada ya. Ada banyak.
Oh iya, memang beda, tapi ya tetap asik kalau datang langsung ya, sebenarnya ya. Kangen ya, mau nggak mau tetap kangen, pengen ke pasar, pengen ke market gitu. Cuman kalau sekarang sudah mulai banyak prokesnya sudah diperketat, sudah vaksin. Jadi harus vaksin ya dok ya, sekarang 12 tahun juga vaksin, supaya ikut bisa ke mall ya dok. Mak-mak tetap harus, memang harus prokes, vaksinnya tetap gitu. Agak membuat susahnya adalah harus ke mall ini loh, repot juga. Iya. Dok, ini terkait masalah pandemik dan juga terkait masalah, ini kan yang namanya penyintas autoimun banyak perempuan ya. Iya. Jadi apapun kan, tadi sudah sampaikan dokter Nutri bahwasanya kemarin kan banyak yang menunda, dalam artian menunda dulu untuk biar hamil, karena kan memang ya komplikasinya banyak sih kalau sampai terkena ya. Nah, ini kan mumpung ini seperti inilah, ini mungkin kita bicarakan untuk yang sobat muadzin terutama ya, dan penyintas autoimun. Bagaimana sih nanti kita bahas tentang masalah kehamilan ini ya, mempersiapkan kehamilan yang baik, yang bagus, yang aman, sehat untuk ibunya dan bayinya, kan gitu ya. Iya, betul. Mungkin Dokter Nutria bisa, tadi kita sapa dulu kan belum bisa. Oh iya. Sobat muadzin dan penyintas autoimun, silakan sapa dulu nih. Selamat pagi, semangat pagi dari penyintas autoimun. Di mana ya dok? Kameranya banyak sekali. Ini, yang mana? Oh ya. Selamat pagi. Salam secangkir kopi hangat. Secangkir kopi hangat. Kemudian Sobat Muardi, Instagram yang mana? Facebook, Instagram, Facebook, YouTube. Monggo, silahkan. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat pagi ini. Oke. Nah, ini sudah sapa dan kita semua berharap kita semua sehat semua ya dok ya. Amin. Iya. Dok, ini kan satu jam ke depan kita akan membahas masalah topik yang sangat menarik yang kehamilan. Kehamilan terutama ini kan karena saya kopi hangat kan membahasnya di penyintas autoimun. Nah, ini mungkin Dokter Nutria bisa menyampaikan ke penyintas autoimun khususnya dan untuk yang sobat mati dan semuanya ya pada umumnya. Bagaimana sih sebenarnya untuk mempersiapkan kehamilan? Kehamilan kan harus kita dulu, kehamilan yang sehat seperti apa, yang tidak sehat seperti apa, siapnya bagaimana? Oke, terima kasih dok. Jadi untuk penyintas autoimun gitu, autoimun kan banyak sekali ya dok ya, mungkin penyintas autoimun itu paling banyak memang perempuan. Tadi Dokter Agus Joko sudah menyampaikan dan biasanya mereka pada usia reproduksi. Mestinya kalau usia reproduksi masih muda ya pengennya hamil ya dok, kan mestinya menikah. Jadi agak-agak berpikiran nanti kalau saya menikah saya bisa hamil enggak, itu jadi pertimbangan utama mestinya. Kemudian dari mungkin kalau orang mau menikah kan bibit, bebet, bobot, nah, mesti ditanya ini nanti dari keluarga, ini bojomu kok loro, nanti kan gitu, ini gimana nanti, oh bisa kok hamil, tapi ya ini ada tapinya, dengan syarat dan ketentuannya harus diperhatikan, memang harus siap-siap dulu sebelumnya, tidak bisa langsung kondisinya nikah langsung hamil gitu, memang harus direncanakan. Nah ini yang kita nanti mau sharing-sharing bahas gitu, kalau misalnya mau hamil apa saja sih yang mau disiapin gitu. Karena kalau nanti penderita autoimun itu biasanya pada waktu hamil mesti ini kehamilannya dengan penuh dengan banyak komplikasi lah ya dok. Jadi memang harus benar-benar kita pantau dengan ketat gitu. Jadi sebelum hamil kita harus semuanya diajak rembugan gitu. Istilahnya suaminya juga diberitahu, konseling dulu. Apa yang perlu disiapkan? Satu, mungkin kondisi autoimunnya bagaimana? Apakah aktif atau inaktif? Setidaknya 3-6 bulan itu kondisinya sudah remisi, tidak ada flare, tidak ada renjatan, kemudian juga penggunaan obat-obatan, yang mana yang boleh, mana yang tidak. Karena kalau awal-awal kehamilan ada beberapa obat tertentu yang teratogenik yang memang sebaiknya tidak digunakan, kan begitu. Kemudian juga harus kita pastikan kondisinya, laboratoriumnya yang paling banyak itu kan untuk autoimun biasanya ada SLE, kemudian antifosfolipid sindrom. Nah ini yang untuk kehamilannya biasanya nanti akan bermasalah dari mulai early pregnancy itu keguguran, atau mungkin janinnya tidak ada di dalam meninggal, atau kalau misalnya masih bisa adaptasi itu janinnya tidak tumbuh dengan sempurna, kecil, IUGR, atau
kalau misalnya lebih lama lagi bisa terjadi preeklamsi. Nah, ini yang harus kita sampaikan dari awal. Bukan nakut-nakutin, tapi nanti kalau ibu nanti kalau misalnya hamil, kira-kiranya nanti akan ada komplikasi ini. Cara mencegahnya ini. Jadi harus dites dulu ini gitu dok, nanti banyak. Nah, tesnya kurang lebihnya mungkin antifosfolipid antibodinya bagaimana? Apakah ada antifosfolipid sindrom? Bagaimana dengan anti beta 2 glikoprotein, anti kardiolipin antibody, bagaimana dengan lupus antikoagulannya? Kita cek semuanya dulu, apakah ada antiro gitu ya. Banyak sih sebetulnya, tapi enggak apa-apa karena untuk kesehatan dan untuk ibu dan juga bayinya. Karena kalau tidak disiapkan, pastinya nanti kehamilan hormonnya akan meningkat dan terjadi flare. Kalau flare ibunya juga jelek, bayinya juga kondisinya biasanya sampai meninggal atau bahkan dari awal keguguran. Kurang ya. Lebihnya begitu, dok. Iya. Jadi gitu ya, penyintas autoimun dan sempat mati, tadi saya sampaikan ya, sedikit dari dokter Nutria terkait masalah harus dipersiapkan. Ya, memang tidak sebagai penyintas pun sebenarnya juga harus mempersiapkan. Iya, betul. Jadi, baik dari sisi usianya, kesuburannya, terus kemudian psikologisnya, ya. Kan, semua dijaga ya, jadi ya, tetap dipersiapkan ya. Apalagi kalau, mohon maaf, sebagai penyintas autoimun, itu lebih lagi, kan kita harus mempersiapkan sedini mungkin, seoptimal mungkin ya, seoptimal mungkin, harapannya kan ibu dan bayinya iya, baik. Ibu dan bayinya baik, semuanya sehat semuanya, jadi tadi saya sampaikan ya. Dok, ini kalau yang pengalaman dokter Nutri ya, ini kalau untuk yang selama ini yang penyintas autoimun yang dipersiapkan ini gimana nih, hasilnya bagus enggak nih? Bagus dokter, bagus. Jadi banyak sekali yang kalau dulu ya setahu saya orang-orang dengan SLE itu mungkin karena beberapa puluh tahun yang lalu itu masih pada takut semua kalau hamil. Nanti kalau hamil pasti jadi kondisinya jelek, sampai meninggal gitu. Tapi alhamdulillahnya dari sekarang karena dia screeningnya baik ya, memang harus disampaikan ini kondisinya inaktif, mungkin SLE derajat ringan gitu, outcome-nya 80% juga baik gitu. Memang kita harus pemantauan ketat karena kalau tidak dipantau loss sama aja nanti kan ya. Kadang-kadang saya takut minum obatnya, nanti kalau saya minum obat takut pengaruh ke bayinya, padahal kan itu harus pengawasan dokter. Jadi memang harusnya ketika dia sebelum hamil sudah harus menemui dokter untuk alermun atau rematik ya, kemudian juga ke dokter kandungan yang khusus untuk high risk pregnancy, kehamilan risiko tinggi ke feto maternal. Kalau misalnya kondisinya sudah dinyatakan inaktif untuk autoimunnya, kita bisa program dulu, kita konseling juga terutama ke suaminya. Kan membuatnya berdua nih. Nanti kalau suaminya maunya, oh pokoknya saya maunya hamil sekarang lah, nanti stres, nah repot nanti. Saya dituntut suami untuk hamil sekarang, dok gimana ini, padahal saya misalnya lupus nefritis atau bagaimana, mestinya nanti ketika hamil akan semakin buruk kondisinya gitu kan, harus ditanggung berdua, nanti nggak ada yang nganterin ke sini, ibunya nggak mau kontrol, banyak dong nanti perintilan ke belakangnya banyak. Iya ini memang ya harus berdua tadi ya, benar ya. Iya iya, buatnya kan berdua dong. Harus tanggung jawab dari awal suaminya. Iya memang ini harus siapkan ya, jadi tidak tadi dokter Nutra sudah nyampaikan, tadi tidak menakut-nakuti, tetapi harus dipersiapkan dengan baik semuanya. Intinya adalah biar baik semuanya. Terus ini dok, kalau misalnya kiat-kiatnya Pak Win bisa sampaikan dokter Nutra dulu sebelum kita nanti jawab pertanyaan-pertanyaan itu, kalau mempersiapkan yang bisa disiapkan oleh dari ibunya dulu, suaminya dan lingkungannya kira-kira. Jadi yang pertama dok, memang harus direncanakan, yang dipersiapkan direncanakan ini semuanya ya, dari psikologisnya, kemudian juga dari kesehatannya, kemudian kemungkinan juga dari semuanya, dari psikososialnya gitu. Yang makanan itu juga berpengaruh, kemudian stresor itu juga berpengaruh. Yang paling penting ya memang psikis dan fisiknya kuat enggak nanti mau hamil gitu. Harus dipastikan dulu sama dokternya, boleh enggak nih saya hamil dok gitu. Ini obat-obatannya saya masih memakai ini, apakah dosisnya harus diturunkan atau enggak.
kurang lebihnya seperti itu. Kalau sudah dinyatakan sehat, SLN-nya sudah mungkin derajat ringan, monggo silahkan untuk program kehamilan gitu. Lah terus kalau misalnya manten baru nih, saya pengennya cepat-cepat isi karena kemarin-kemarin kondisinya sudah baik-baik aja dengan stabil, misalnya biasanya begitu ya dok, dengan obat ini gitu. Harusnya tetap ketemu lagi dok, ngapeli dulu sama dokternya. Ini boleh nggak? Bagaimana ini setelah saya menikah? Apakah ini saya bisa lanjut hamil atau mungkin ditunda dulu? Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya kadang-kadang kan berpendapat kalau nanti KB di awal kehamilan jadi nanti kandungannya kering dan sebagainya, itu tidak betul. Jadi memang harus dipersiapkan dari awal. Dan ini memang kalau untuk autoimun kita tidak menyarankan untuk obat-obat kontrasepsi yang hormonal, sehingga meskipun itu kondom ataupun IUD ya tetap harus ditunda dulu kehamilannya kalau memang masih aktif SLN-nya. Ya. Ya gitu ya, jadi memang tetap apapun perlu disiapkan. Jadi dipersiapkan semuanya ya, tapi harus ada saling mendukung loh ya. Iya. Tidak hanya, mohon maaf, ibunya apa yang calon ibu aja penyintas, ya. Iya. Suaminya juga iya. Termasuk keluarganya juga ya, dong. Iya, keluarga ini tetap harus mendukung, mensupport. Iya. Kadang kan ada juga yang mohon maaf misalnya penyintas autoimun, di suaminya bisa nerima, keluarganya enggak ada. Iya. Enggak, jadi mendukung, enggak mendukung otomatis. Iya. Malah jadi yang bersangkutan stres. Iya. Stres memicu flare. Betul. Sama parah lagi nih, apalagi sudah stres, hamil, nah nanti outcome-nya pasti buruk ya, gitu. Dua-duanya buruk ini. Iya. Kita coba ini dari Mbak, dari Kia Soraya nih ya. Dok, apakah mungkin kondisi autoimun tiba-tiba parah di tengah kehamilan yang sudah kita persiapkan? Bagaimana mengatasinya jika terjadi dok? Nih, mungkin baru jawab dulu. Anjir, Mbak Kia ya. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau misalnya kita sudah siap-siap nih, wah tiwas siap-siap, ternyata kok nanti jadi buruk lagi ya. Memang karena kalau autoimun itu kita hamilnya penuh dengan pemantauan ya, harus ya perjuangan bisa dikatakan dalam tanda kutip, kehamilan resiko tinggi, sehingga pada dari awal kehamilan itu memang kita harus kontrol teratur. Kontrolnya tidak hanya kehamilannya saja, tetapi juga kondisi autoimunnya bagaimana. Sehingga harus dua ini, sinkron dari dokter obgynnya dan juga dokter untuk autoimunnya, begitu dok. Kalau misalnya tengah-tengahnya mungkin terjadi flare, apakah bisa? Tetap bisa. Karena kan kondisi hamil itu akan memperberat dan merangsang hormonal itu untuk reaktif kembali. Sehingga kalau misalnya terjadi flare ya harus kita terapi gitu. Karena kan tidak hanya ibunya saja yang dipertimbangkan, tetapi juga bayinya, janinnya bagaimana. Obat-obatannya pastinya kita akan pilih karena dari awal kan sudah dipersiapkan nih. Oh, nanti kira-kira pentingnya planning dari awal itu, kira-kira nanti Bu trimester 1 yang akan terjadi ini. Misalnya kalau flare nanti Ibu jadi kayak terencana, nanti mungkin obatnya pilihannya adalah ABC gitu, tergantung dari kondisi autoimunnya. Jadi memang sudah direncanakan dari awal. Begitu dok. Iya, yeah. Terima kasih dokter Nuzia. Jadi Kia Soraya, saya tambah juga dari apapun autoimun bisa flare setiap saat, apalagi kalau hamil ya, sedang yeah. Hamil. Yeah. Terkait masalah psikologi sendiri dari ibunya kan dengan kehamilan juga diperberat ya, kehamilannya kan memperberat, membuat stres ya emosionalnya segala macam kan jadi tambah, ibaratnya dalam tanda kutip kaperan kan, iya betul, terus hormonnya juga mempengaruhi dan terus dari aktivitas penyakitnya juga itu terpengaruhi. Dan memang autoimun itu memang sulit diterka, jadi perubahan fisik maupun psikis ya itu bisa menyebabkan flare, jadi bisa di tengah kehamilan ataupun di akhir kehamilan bisa ya. Mengatasinya secepatnya pokoknya kontrol ya, iya. Jangan diobati sendiri. Harus kontrol ya, teratur. Jangan diobati iya. Sendiri, jangan diobati sendiri. Iya. Rata-rata diobati sendiri. Banyak jadi, sekali itu dok, iya. Kasus-kasusnya seperti itu. Kadang-kadang mungkin kalau dari keluarganya yang tadi ya dokter Agus sampaikan, kadang keluarganya nggak mendukung, kadang cepat pengen punya anak gitu ya, tanpa tahu kondisinya seperti apa, dikasih jamu-jamuan atau ramu-ramuan apalah, itu tambah nanti memicu flare-nya.
kalau memang sudah sampai terjadi flare, itu komplikasinya kan nggak cuma ibunya. Kalau kondisi ibunya memburuk, otomatis janinnya pun juga akan memburuk. Kalau untuk menolong ibunya yang sampai derajat berat gitu, mestinya kita akan pertimbangkan obat-obatan yang notabene mungkin juga tidak safe untuk bayinya. Nah ini memang nanti kalau misalnya sudah direncanakan pre-counseling, prekonsepsi dari awal, kita bisa evaluasi ini sepertinya nanti kalau flare apa yang harus kita lakukan. Misalnya terjadi preeklamsi, dari awal kita deteksi, oh nanti 12-13 minggu kita evaluasi kemungkinan untuk terjadi preeklamsi atau tidak, atau mungkin terjadi hambatan dari plasenta untuk aliran darahnya, sehingga harusnya memang kita sudah detect dari awal begitu. Kita rencanakan lah istilahnya. Yang penting direncanakan. Yeah. Bisa ya, nanti terpapar datang kontrol ke dokter ya. Jadi biar ditangani secepatnya nih. Bisa sapa dulu dari Dunia Mengerti yang tadi dari Salsabila nih, dari Samarinda udah hadir ya, selamat pagi. Kemudian dari Klaten Mbak Iyah ya, selamat pagi. Dan dari Lombok nih, Nyoman Sutriani, selamat pagi semuanya. Dan yang lain juga yang sudah pada bergabung nih semuanya ya. Selamat pagi semuanya. Dan dari ini, dari siapa ya, Erna, yes, tadi udah, oh Marvel ya, Marvel Sihan. Selamat pagi dokter, dok, istri saya hamil 3 bulan, tiba-tiba kulitnya di seluruh tubuh seperti lebam. Apakah autoimun bisa tiba-tiba muncul saat kehamilan, karena ada saudara yang lebam-lebam seperti itu ternyata lupus. Mungkin dokter Nutria, iya. Marvel ya, ini keren ya, Captain America berarti. Banyak ya, ada macam-macam ini. Iya, ya terima kasih untuk Mbak, berarti ya Mbak Marvel ini. Oh salah dong, memang istri saya ya, iya, saya yang salah nih berarti. Tiba-tiba seluruh tubuh kulitnya lebam. Kalau lebam-lebam, mungkin ya bisa dipastikan dulu ya dok ya, ini apakah memang autoimun atau bukan. Bisa juga autoimun, karena tidak semuanya lebam-lebam terus jadi lupus gitu kan dok. Bisa mungkin ITP atau autoimun yang lain bisa. Untuk memastikannya ya monggo nanti dokter Agus, apa yang bisa diperiksa, apakah anak profil kah atau apa yang kalau sebelumnya memang tidak ada riwayat. Sebetulnya kalau semisal pada waktu hamil ini nih tiba-tiba terjadi lebam-lebam atau komplikasi, mestinya dia timbulnya tidak pas hamil itu, tapi mungkin sebelumnya ada riwayat yang tidak diketahui. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tiba-tiba gitu kan. Kalau misalnya dia sebelumnya ada autoimun, tapi mungkin tenang ya dok, ketika hamil, kemudian perubahan hormonal, tadi psikologis dan sebagainya, akhirnya dia muncul flare-nya berupa lebam-lebam. Iya, mungkin begitu betul. Dok ya. Mas Marvel ya, jadi betul sekali dokter Nutria. Jadi hamil itu sebagai salah satu pemicu munculnya autoimun, tetapi memang sudah punya bakat dulu biasanya, ada bakatnya. Karena memang untuk timbal autoimun harus ada bakat genetik, kemudian ada faktor lingkungan, dan ada faktor pemicunya ya. Ada mulai dari infeksi virus, bakteri, dan hamil juga salah satu yang pemicu. Terus sama yang dokter Nutria tadi, tenang, jadi memang tidak kelihatan. Jadi dia itu tidur. Ya, aktivitasnya tidur. Nah, dengan adanya hamil baru perubahan. Saya punya pasien seperti itu, beberapa pasien saya seperti itu setelah hamil. Saat hamil pesan saya itu karena nggak bisa jalan, kaku semua. Jadi ternyata ini anu nih apa autoimun dan ada yang lupus, ada yang syokir macam-macam ya. Jadi karena memang banyak sekali autoimun, ada 150 jenis autoimun dari banyak. Jadi bisa ya Mas Marvel, tapi memang punya bakat, ada bakat walaupun tidak 100%. Bakatnya sekitar 30-40% dipicu oleh hamil, baru nanti keluar autoimunnya yang awalnya dia tidur tenang ya. Jadi ya, apalagi ini tetap secepatnya diperiksakan ya, Mas Marvel Siahan ya. Periksa nanti, kita akan evaluasi. Kalau seluruh raya nanti datang, kalau nggak tahu Marvel gimana nih ya. Dari Nurul Fadila dulu nih. Dok, kalau ada riwayat SLE, pernah keguguran 2 kali, cara perawatannya bagaimana dok untuk kehamilan? Apa boleh merencanakan kehamilan kembali? Iya, terima kasih untuk Mbak Nurul Fadilah ini ya. Ada SLE, kemudian ada keguguran 2 kali. Nah ini,
Kalau ada keguguran berulang, berturut-turut, kita harus pastikan ini ada antifosfolipid syndrome atau enggak. Apakah memang sudah pernah dicek untuk anti fosfolipid antibodinya atau belum gitu ya. Karena kalau untuk SLE biasanya 30 sampai 50% ada APS-nya, antifosfolipid syndrome. Setidaknya monggo dicek untuk antifosfolipid antibody mulai ACA, antikardiolipin antibody, anti beta 2 glikoprotein 1 atau lupus antikoagulan. Apabila memang ada yang positif, salah satu dengan moderate to high titernya, atau kemudian juga ini sudah ada gejalanya positif ya dok, ada keguguran dua kali, ya berarti harus diterapi dulu untuk APS-nya. Kalau antifosfolipid sindromnya sudah diterapi, mungkin bisa diberikan antikoagulan supaya gampangannya itu istilahnya kan pengentalan darah ya dok, kalau darahnya sudah tidak kental gitu, karena kalau ditakutkan kalau nanti hamil lagi dan belum ketahuan penyebab pastinya apa, nanti terjadi seperti itu lagi. Yeah. Dan itu membuat stres mestinya. Saya kok hamil, nanti apakah kandungan saya lemah, apakah karena SLE-nya, belum tentu sebetulnya. Kan kita harus pastikan dulu ini kenapa sih, ini kok sebetulnya subur-subur aja, tapi kok nggak bisa bertahan, ini selalu keguguran gitu. Bukan melulu kandungannya lemah, apalagi ini ada SLE. Biasanya karena antifosfolipid syndrome. Monggo silahkan untuk sebelum hamil, nanti di konseling untuk prekonsepsi dulu, direncanakan hamilnya. Iya. Nah, ini ya, betul sekali. Apapun keguguran tadi tetap diwaspadai ya. Nanti akan didatang kontrol, nanti akan kita evaluasi ya. Yes. Ya. Misalnya dari memang ada SLE-nya, mungkin ada penyakit lainnya, yang lain tetap harus di lihat dulu ya, mungkin ada punya sakit kencing manis juga. Nah, bisa juga dok. Tapi ini ada lupus, kalau sudah ada lupus tetap di evaluasi tadi seperti dokter Putri. Nanti akan evaluasi, silakan datang. Kita cari karena satu orang itu jarang sekali hanya satu autoimun. Ya. Memiliki 2-3 atau lebih autoimun. Lupus yang diikuti combo APS, syukur juga ikut APS, rheumatoid arthritis juga APS. Jadi APS itu maksudnya darahnya terlalu kental sehingga pertumbuhan bayi di janinnya itu tidak bagus sehingga kan sudah menyumbat. Iya. Nanti darahnya yang terlalu kental itu biasanya menyumbat ke pembuluh darah baik vena atau arteri kecil-kecil, biasanya ke plasenta, ke ari-ari. Kalau ari-arinya tersumbat, bayinya nggak akan bisa tumbuh, keguguran. Iya. Tahu tahu keluar. Iya. Ya, silakan nanti kontrol ya. Nur Fadilah ya, silakan ya. Dari Erda Dias nih. Imun saat hamil kan menurun ya dok, maksudnya imun saat hamil ya. Dengan adanya penyakit autoimun, apa kontrolnya harus selalu ke fitomaterna atau bisa ke SPU biasa, atau minimal berapa kali ketemu fitomaterna dan di usia kehamilan berapa? Oh iya. Silahkan. Ya, monggo Mbak Erda Dias ya. Jadi kalau hamil sendiri itu memang dia imunokompromis gitu mungkin maksudnya dok, karena kalau hamil itu kan memang terjadi imun yang berlebihan, responnya menerima sperma dari suami, kemudian juga nanti aloimunogenesisnya kan, jadi ditambah dia punya autoimun. Kalau seperti ini memang kalau ada autoimun ya tadi memang harus direncanakan. Nah, yang merencanakan sebaiknya memang dari dokter kandungan yang fetomaternal dulu. Karena kita biar bisa ngeling lebih lanjut dok, ini nanti harusnya bagaimana komplikasinya, misalnya dari mulai tadi keguguran berulang, kemudian preeklamsi, kita detect dari awal, dari pemeriksaan laboratoriumnya dulu. Nanti kalau sudah hamil positif, early pregnancy setidaknya 11 sampai 13 minggu, itu juga sebaiknya nanti deteksi ke feto, apakah ada kelainan kongenital dari mulai penebalan dari tengkuk, nukal translusensi, kemudian ada enggak untuk nasal bone-nya, ada ke arahnya, mungkin kondisinya ke selain autoimunnya juga apakah dari kehamilannya bermasalah. Setelah itu kita deteksi juga nanti jadi preeklamsi enggak, itu kan terkait sekali, kalau autoimun biasanya nantinya jadi preeklamsi. Nah, awal-awal kehamilan setidaknya umur kehamilan 12-13 minggu sampai 16 minggu, kemudian tengah kehamilan 28 dan menjelang persalinan. Nanti apakah memang perlu khusus untuk ke feto terus atau enggak, ya ditentukan dari hasilnya itu dok. Kalau misalnya aman, autoimunnya juga tidak aktif, mungkin bisa dilanjutkan ke dokter SPOG yang biasa begitu dok. Oke. Okay. Jadi ya, di apa, Erda Dias ya, tetap kontrol ya. Yeah. Yang tidak boleh itu kalau tidak kontrol. Iya, yeah, betul. Ya, sementara pokoknya
nanti kalau mau yang ada SOP biasa, studio biasa ya, dulu, nanti boleh. Kan akan diarahkan ya. Iya, biasanya nanti tetap screening kontrol. Ya. Iya, kontrol dulu. Uh-huh. Yang salah itu pun yang kalau tidak kontrol. Iya. Terus ini dari Primarus nih. Dok, saya ini penyintas psoriasis ya. Saya berencana menikah tahun depan. Ini tahun depan ya. Apakah psoriasis juga bisa menghambat kehamilan? Mm-hmm. Kemudian bagaimana mencegah supaya penyakit saya tidak menurun ke anak saya nanti? Ini bagus. Iya. Psoriasis ya, Dok. Psoriasis ya. Itu biasanya autoimunnya juga double ya, Dok ya, atau ya. Bisa disertai dengan yang lain ya. Intinya ya. Psoriasis itu juga autoimun ya. Berencana menikah tahun depan. Nah, ini nanti memang harus sebelum menikah sebaiknya suaminya juga dikasih tahu ini sudah ada psoriasis sebelumnya. Kemudian nanti juga diajak untuk premarital pemeriksaan semuanya ya, Dok, dipastikan apakah hanya memang psoriasis atau ya, ada yang lainnya gitu. Selain itu juga laboratorium lengkap untuk sebelum menikah. Setelah menikah nanti kalau mau langsung hamil ya ditentukan tadi dari hasilnya, tetap untuk direncanakan karena tetap juga autoimun. Terus supaya nggak menurun dan sebagainya tergantung ya, Dok, kalau misalnya dia ada penyakit yang lain. Sebenarnya kalau yang menurun langsung itu bisa terjadi neonatal lupus ya. Kalau psoriasis bisa juga disertai lupus gitu ya, Dok ya. Nanti dievaluasi dulu untuk Mbak Primrose tadi ya, Primrose. Dievaluasi dulu lah, apakah hanya mungkin psoriasis tunggal atau enggak. Biasanya jarang kalau tunggal ya, Dok. Iya. Yeah. Mungkin dokter Agus bisa menambahkan. Primrose, ya. Primrose pertanyaan bagus sekali, psoriasis ya. Sebenarnya psoriasis bisa juga dengan yang lain. Dan memang psoriasis sebenarnya kan tidak bukan yang sistemik. Dan ini dia lokal di kulit. Tapi memang ada mengenai persendian bisa, namanya artritis psoriatica. Jadi mengenai persendian bisa, tapi untuk sampai yang lain tidak. Dan tidak autoimun tidak mempengaruhi kesuburan lo ya. Jadi tetapi masih bisa hamil lo ya. Jadi yang penting itu tadi, Dok ya. Soalnya kan ada orang ya tadi stigma tadi yang nutrisi sampai bibit bebet-bebet tadi itu kalian. Nanti kalau suaminya mau milih nanti disampaikan ke orang tuanya, jangan sampai itu karena dia autoimun nanti nggak bisa hamil, itu salah. Iya, ini memang bisa hamil, pasti bisa. Iya. Itu merencanakan boleh, jadi bisa direncanakan tetap karena nanti terkait adalah masalah apa? Masalah obatnya. Iya. Obatnya itu kan kadang kan kita harus mempersiapkan obat itu dengan jenisnya yang aman kalau saat dia mau hamil gitu kan. Yang kedua tadi dengan dosisnya juga ya, jenis dosisnya, terus berapa intervalnya diberikan, itu kan itu mempengaruhi. Itu kan kita persiapan adalah dalam artian biar hamilnya itu sehat, aman, tidak meracuni janinnya ya kan, dengan terkait masalah obat ibunya. Betul. Itu kan juga bermasalah, jadi yang disiapkan itu, walaupun ini hanya psoriasis yang tetapi ini maksudnya kulit tidak, ya, tidak mempengaruhi organ dalam sih, tidak, kecuali yang tadi di artritisnya di persendian ya, kena. Nah, terus nanti kalau misalnya mencegah memang agak sulit. Jadi pencegahan itu seperti dengan ini aja. Ini mirip dengan kalau orang tuanya sakit gula, sakit gula atau sakit tensi tinggi, hipertensi itu sama. Jadi tidak serta merta nanti bisa kena. Enggak. Memang punya keturunan, ada cetakannya ada, tapi tidak besar. Cuma ibunya atau bapaknya saja, berarti anaknya ada cuma sekitar 25%. Nanti kalau dua-duanya berarti bisa 50% lebih. Tetapi itu kan secara matematis, tapi nggak seperti itu hitungannya ya. Jadi asal intinya nggak langsung diturunkan gitu kan ya, Dok. Nggak yang itu genetik. Yang penting itu adalah mengatur pola hidup yang sehat, yang bagus, itu aja. Hidup yang sehat, yang bagus, terus kurangi yang aktivitas-aktivitas yang misalnya kecapean, sering begadang malam ya, dihindari. Dan yang terakhir adalah pesan saya adalah berbahagialah, hindari stres. Itu penting sekali, Dok, itu penting. Juga diperbagi dari kebahagiaannya mau ke mall juga nggak bisa. Iya. Iya. Emang nggak boleh stres, apalagi kemarin pandemi yang bertubi-tubi, second wave itu udah banyak orang stres, autoimunnya flare semua ya, Dok ya. Flare, nggak mau kemana-mana juga bisa. Oh, jangan yang penyintas hormonal, yang orang normal aja kata nggak bisa kemana-mana setelah. Iya. Ini dari Triana Ananja ya. Dok, izin bertanya, peran aspirat dalam menangani kehamilan dengan keguguran berulang, ibu
RH negatif dan apakah sekarang wajib didampingi ke dokter maternal bukan SPOG lagi nih, bagus. Anjir. Jadi kalau untuk sebetulnya kalau untuk RH negatif tidak melulu ke aspiletnya ya, kalau RH negatif harusnya memang dievaluasi. Kak, ini saya soalnya nggak diterangin ini hamilnya keberapa. Biasanya ya, kalau ya. Kalau antikompatibilitas ini ya untuk RH negatif mestinya dipasihnya untuk rode pada waktu dia harusnya hamil pertama normal-normal aja. Kemudian hamil keduanya baru yang akan bermasalah karena dia kan yang pertama baru diaktifkan, nanti yang kedua ini yang perlu nanti diberikan untuk rodenya. Tapi kalau aspilet, nah ini saya kurang, apakah hanya karena RH negatif atau ada komplikasi dari kehamilan pertama atau mungkin keguguran berulang, ini tidak dijelaskan gitu ya. Harusnya bukan ke arah aspilet gitu. Yeah. Dan apakah wajib didampingi fetus maternal, bukan SPOG lagi nih? Sebaiknya mungkin kalau mau screening, apakah memang hanya RH negatifnya? Yeah. Atau enggak, monggo ke feto maternal dulu. Biasanya nanti komplikasinya banyak, atau mungkin hidrofetalis juga gitu. Sebetulnya hidrofetalis kan banyak juga penyebabnya, tidak hanya karena resusnya gitu, Dok. Jadi memang sebaiknya screening dulu, dievaluasi nih ada apa toh gitu. Iya, yeah. Riono Anca. Jadi sebaiknya kontrol dulu ya, yang yeah. Mungkin ke feto maternal dulu, nanti kalau memang baik-baik aja bisa ke SPOG. Biasa enggak apa-apa. Yeah. Ya. Jadi yang sebaiknya ketemu yang, mohon maaf, yang lebih kompeten dulu ya, kompeten dulu aja. Kalau ada sih, tapi kalau memang enggak sulit ya tetap. Iya, main-main lah ke Solo, Dok, ada banyak. Muar diwae. Iya, tadi main ke sini ya. Iya, jauh ya. Iya, sudah apa. Ya, itu Mas Diono bisa main-main ke. Iya, mumpung sudah PPKM-nya sudah mulai turun levelnya. Iya, bisa ya. Main ke Muardi. Ini kasusnya sudah jarang sekali, saya enggak ada dapat ya. Jadi gitu ya, Mas Triyono Anca ya. Sekarang dari Uni 5612 nih. Dok, izin bertanya, kemarin karena promil disuruh ke dokter kandungan, obat disuruh berhenti. Terus nggak boleh dibolehin minum susu, itu gimana, Dok? Maksudnya gimana? Obat apa yang dihentikan ya? Mungkin ini obat autoimun. Maksudnya? Dia mungkin penyintas ya, Dok. Kemarin kan promil disuruh ke dokter kandungan, kata dokter kandungan obat disuruh berhenti, terus nggak dibolehin minum susu. Kok susu? Jadi ini kayaknya ceritanya ibu ini penyintas, yeah. Mungkin begitu ya, Dok. Kemudian dia promil. Yeah. Nah, kalau promil itu kan berarti termasuk merencanakan kehamilan, program hamil. Apa obatnya? Sayangnya tidak ditulis. Mungkin menurut obat-obatannya ini harusnya kalau yang menghentikan atau enggak itu tergantung dari dokter internanya ya, yeah. Dari dokter alergen atau rematidnya, apakah memang ini harus tetap dilanjutkan atau enggak, tergantung dari status ininya, autoimunnya gitu. Kalau misalnya dia status autoimunnya masih parah, kemudian berat, kemudian langsung tiba-tiba dihentikan, ya nanti malah flare ya, Dok, nggak boleh hamil dulu memang. Minum susu, nah ini susu, maksudnya saya kurang mengerti ini, susu apa ya, kalau susu baik-baik aja sepertinya, Dok. Iya. Kalau kan tidak ada alergi ya, kecuali kalau misalnya ada alergi, sebelumnya kan orang-orang ada kekhususan tertentu ya, mungkin apa susu apa mungkin ya. Nanti mungkin bisa lebih diperjelas ya, Mbak Yuni. Ya, pertanyaannya agak. Nanti ini Mbak Yuni itu mau promil program ya. Program hamil. Yang disiapkan, dokter disiapkan ya. Ini tergantung ini Mbak Yuni, kita nggak tahu obat apa yang Mbak Yuni minum selama ini. Jadi kan mungkin dari dokter kandungan karena melihat jenis obatnya apa saja, nah itu mungkin untuk ya karena kita nggak tahu ya, jadi ini kemungkinan saja obatnya dianggap memang nanti akan mengganggu ataupun memberikan efek tidak baik untuk ibunya atau di janin yang mau di ini. Jadi mungkin ya, karena itu harus dipertimbangkan sama dokter kandungannya ini ya. Tapi kita nggak tahu obatnya apa, tapi mungkin karena ya kita percaya karena sudah dilihat dokter kandungan ya. Terus minum susu sebenarnya sih boleh ya, boleh minum susu. Yang nggak boleh itu kalau tadi sudah sampai dokter Andrea, alergi nomor satu, alergi itu timbul macam-macam ya, gatal dan sebagainya. Yang kedua kali intolerans, jadi tidak tahan kalau diminum, yang mateng sebab kembung diare, nah itu diare. Ada itu, Dok?
Ada. Banyak nanti. Ibu hamil ada yang nggak cocok susu ya, juga. Ya. Biasanya langsung diare-diare. Coba ganti susu yang ya, lain. Atau gitu. Yang produk makanan lain juga bisa ada yang lain ya. Mm-mm. Bisa diganti dengan telur juga. Telur. Itu bagus sekali ya. Telur itu sudah konsumsi pos ini cukup ya. Jadi itu ya Mbak Yuni ya. Jadi kalau susu sebenarnya boleh. Asal tidak alergi, tidak intoleran di pencernaan, masih bagus, sudah diterima. Boleh diminum ya, sudah apa-apa. Yang terus cuman gini, saran saya adalah dicoba itu sedikit demi sedikit dulu. Jadi kalau sesuatu barang yang baru, makan baru itu cobanya sedikit dulu, kecil-kecil dulu, nanti kita akan bertahap ya, itu bagus ya. Ya. Dari Okidoki. Okidoki ya. Pagi dok, apakah ada obat-obatan khusus selama kehamilan untuk penyintas AI ini, autoimun ya? Ya, kalau obat-obatan khusus, mungkin maksudnya apakah obat untuk autoimunnya atau untuk program hamilnya ya? Oh, selama kehamilan ya. Jadi memang dia sudah hamil. Jadi kalau hamil, mestinya obat-obatan yang sebelumnya dikonsumsi tetap dilanjutkan. Mungkin bisa dengan dosis yang diminimalisir gitu ya dok, tergantung dari status autoimunnya pada waktu itu. Tetapi kalau obat-obatan khusus ya tergantung autoimunnya itu jenis apa. Karena tadi kan dokter Agus juga sudah sampaikan 157 ya dok ya. Biasanya yang paling banyak mungkin SLE ya. SLE kita biasa memberikan mungkin aspilet, aspirin dosis rendah untuk mencegah preeklamsi, bisa juga untuk memperbaiki aliran uteroplasentanya begitu. Tetapi kalau khusus itu ya tergantung orang per orangnya, case by case-nya gitu. Tidak ada yang khusus kalau autoimun harus diberikan obat ini gitu, tidak. Jadi memang tergantung, selalu harus kontrol tadi dok. Karena dari kontrol itu kita bisa pantau, oh mungkin pada trimester 1 ini kita berikan obat ini. Kemudian pada trimester 2 kok ini kondisinya begini. Jadi kan kalau kontrol itu nggak cuma diperiksa fisik, tidak hanya di USG janin, perkembangan janinnya, tetapi mungkin laboratorium juga, kemudian juga evaluasi gejala klinisnya gitu. Kita simpulkan apa yang harus kita berikan, begitu dok. Iya, jadi khusus. Jadi obat khusus mungkin obat khusus untuk hamil, untuk hamilnya apa dikasih, untuk yang apa, suplemen apa, tambahan apa untuk ini? Mesti untuk kalau hamil itu ada asam folat, mestinya kalsium, vitamin D gitu ya dok. Semuanya vitamin boleh-boleh aja sih sebetulnya. Ya, ya. Jadi itu betul ya, oki-doki ya. Jadi kalau sudah penyintas autoimun, tetap obat rutin untuk autoimun tetap dikonsumsi, tapi kan nanti yang menentukan dari dokternya. Nomor satu itu dokternya, jangan dibuat sendiri. Iya. Nomor dua, nanti tadi saya sampaikan dokter Nutria, untuk yang kehamilannya bisa diberikan vitamin-vitamin boleh ya. Untuk kehamilannya, untuk hamilnya, bukan untuk autoimunnya. Jadi obat autoimun jalan, obat untuk vitamin untuk hamil boleh dijalankan. Jadi ya Mas Oki Doki. Lestari Nani ini, dok, kalau mau promen di rumah sakit Muarti gimana? Wah ini, dari luar kota Solo, terima kasih dok. Kalau khusus untuk penyintas autoimun, kalau mau merencanakan kehamilan, monggo silahkan datang dulu ke Muardi, nanti ketemu dengan dokter autoimunnya dulu. Ini nanti menentukan. Kalau biasanya nanti kan ini mau program hamil, nanti baru dikonsulkan ke opjin ya, ke dokter kandungannya, ke feto maternal. Prekonsepsi konseling dulu, ini bagaimana, nanti kita cek lab semuanya dulu, kita lihat evaluasi gejala klinisnya, kemudian juga kita USG, nanti kita rencanakan, oh kira-kira nanti kalau ini baik boleh hamil silahkan monggo, nanti kita berikan obat-obatan, atau dengan sampai misalnya reproduksi berbantu, bayi tabung itu ada komplit di sini. Monggo, komplit dok, monggo, nanti one stop shopping di sini. Service ya? Service nggak shopping ya dok? Mama ingatnya shopping. One stop service di sini ada semua. Nanti kalau dari dokter Agus Joko ke feto maternal, langsung ke Polisekar. Nanti setelah itu ke food court. Iya, ada semuanya. Jadi gitu ya, datang nanti luar kota ya. Semoga ini luar kotanya nggak jauh-jauh juga nih. Lalu luar kota jauh juga nggak apa-apa sih. Sambil main ke sini. Main, ya, menikmati Kota Solo. Seperti apa gitu. Iya. Gak apa-apa nih. Dari Lestari Nani. Iya. Kan dari Livinia nih, Sheila nih.
Dok, apakah sebaiknya penyintas autoimun melahirkan secara sesar atau bisa normal? Dok, ini pertanyaannya anu ya, sering banget ini diulang. Oh, iya. Bisa lahiran normal nggak dok? Bisa sesar nggak dok? Gitu iya, ya. Namanya manusia kan. Iya. Juga itu, kan? Oh iya. Manusia kalau tidak seperti itu mungkin bukan manusia. Dari awal mungkin sudah kebayang-bayang, waduh nanti kalau saya hamil harus operasi gitu, sebetulnya nggak juga. Tergantung sih sebetulnya untuk kondisinya nanti bagaimana. Apakah bisa melahirkan normal? Bisa. Namun harus dilihat juga kondisinya. Kalau pada waktu menjelang persalinan trimester 3 ada komplikasi yang lain selain dari obgynnya, maksudnya indikasi obstetri, misalnya ternyata letaknya lintang, letaknya sungsang, atau mungkin detak jantung janinnya sudah mulai fetal distress, tidak beraturan, ada ketubannya sedikit dan sebagainya, memang sebaiknya harus sesar. Tetapi kalau dari autoimunnya sendiri juga nanti kita evaluasi pada trimester 3, usia kehamilan sudah mendekati persalinan 34, 35, 3, sampai 37, ini kondisinya apakah memungkinkan untuk persalinan baik-baik aja normal atau memang kita harus sesar gitu. Kalau ditanyain bisa normal nggak, ya bisa-bisa aja, tergantung nanti kondisinya. Tapi kalau ditanyain dari trimester awal, misalnya hamil 8 minggu dok, nanti saya lahirannya bisa normal nggak? Sulit dok menjawab nanti. Nanti masih kita, jauh. Iya masih jauh gitu. Belum tentu kondisinya kalau orang hamil detik ini 15 menit, apa besok kan udah beda-beda gitu. Penyintas yang orang normal pun juga susah, ya. Sama. Susah baru hamil awal-awal udah tanya dok. Iya. Kecuali kalau memang punya ini kehamilan yang lebih dari 2 atau 3 kali, terus dulunya ada penyulit gitu ya. Iya, kalau memang ya. Memang ada riwayatnya, misalnya sudah riwayat sesar, kemarinnya preeklamsi atau sakit jantung yang memang tidak boleh mengejan, ya janganlah mencoba-coba gitu. Iya. Rafika nih, Rafika Fiani. Dok, adakah makanan yang harus dihindari penyintas autoimun saat hamil nih? Gimana? Iya. Sama tadi ya jawabannya, kurang lebihnya kalau ada alergi atau ada yang intoleran pada makanan itu ya memang harus dihindari. Tapi kalau tidak ada alergi ataupun tidak ada intoleransi ya monggo-monggo saja, silahkan untuk tetap dikonsumsi, yang penting 4 sehat 5 sempurna. Iya. Tadi seperti Dr. Agus sudah sampaikan, setiap orang mungkin sudah ada apa ya kekhususan tersendiri-sendiri ya dok. Jadi memang mungkin saya nih nggak bisa nih minum susu gitu, saya nggak bisa dok minum susu enak dan juga langsung kruas-kruas ini kayaknya diare ya belum sampai diare tapi memang nggak suka susu ya. Jadi ada mungkin yang terlalu sensitif dengan keju, coklat gitu ya, tergantung orangnya sebenarnya ya dok. Itu mungkin Dokter Agus Joko bisa tambahkan. Sama lah, saya juga gak begitu suka anu susu juga. Dan memang ini ya gimana rasanya sih ya, enak juga. Jadi gini, sebenarnya tadi udah sampaikan Dokter Nusria, jadi apapun yang tidak nyaman untuk tubuh kita tetap dihindari gitu aja. Yang tahu adalah diri sendiri. Jadi makanan itu yang tahu hanya diri kita sendiri, karena kita yang merasakan apapun yang dimakan, jangan hanya memanjakan lidah. Kadang kan seperti ini, wah, nah ini enak saya makan, tetapi perutnya sakit. Ya, yang penting enak dimakan, nah itu susah. Ada juga seperti itu kan? Ada. Nah, iya. Kadang orang kalau ngidam kayak gitu dok. Iya. Tapi ngidam gitu? Enggak juga sih. Mbak Meri, dulu ngidamnya gimana? Minta apa? Minta rumah ya? Rumah, gitu. Kayaknya enggak makanan kalau Mbak Meri ya. Minta rumah ya? Jadi itu ya, makanan sebenarnya sih tidak ada pantangan khusus untuk malah ibu hamil, malah sebaiknya yang sehat saja, yang bagus-bagus, biar untuk pertumbuhan janinnya bagus, untuk kesehatan ibunya juga baik, ya, itu. Kecuali tadi yang ada alergi, ada intolerans, yang kemudian memang ya rasanya nggak enak, mual segala macam, kan tiap orang beda-beda, jadi tiap orang lain-lain. Tapi intinya tidak ada pantangan khusus, ya, untuk hamil. Ini Yuni tadi ya, Yuni tadi yang ini, saya minum kumulan dan Oh yang nggak boleh minum itu ya dok, metilprednisolon 4 miligram, vitamin D. Okay. Sebenarnya bisa nih ya, FB-nya masih mungkin tetap bisa jalankan metilprednisolonnya, vitamin D tetap bisa jalan ya. Jadi itu bisa untuk dengan metilprednisolon dan vitamin D itu boleh, masih boleh untuk program hamil. Program ya, hamil boleh, iya. Ya, sebenarnya Imuran pun juga sebetulnya boleh dok, cuman boleh, ya memang harus penyesuaian dosis ya. Yang nggak boleh kan metotreksat begitu, memang tidak diperbolehkan.
Nanti dievaluasi aja kondisi. Takutnya kalau tiba-tiba di stop, ya, nanti jadinya boleh. Flare gitu nggak malahan. Iya, auto ya. Tidak boleh langsung stop, tidak boleh. Jadi ya. Malah nanti malah mendekati hari-hari itu malah kita, misalnya kita naikkan dosis dulu untuk biar tidak flare. Jadi kalau mendekati hari-hari itu kan seminggu dua minggu itu sudah mulai mengalami perubahan yang sangat ya di dosisnya itu bisa memicu flare. Makanya kita kontrol dengan kita naikkan dosis sedikit ya untuk yang di akhir-akhir. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari dokter sebelumnya yang kita tidak tersampaikan di sini ya dok. Jadi mungkin sebaiknya mbaknya ini kontrol juga selain ke dokter objin juga ke penyakit dalamnya. Apakah ini kok diminta stop? Apakah sudah memungkinkan begitu? Jadi mungkin konfirmasi dulu lah gitu. Iya. Jadi mbak ini ya sebenarnya kita evaluasi. Kalau evaluasi masih boleh ya. Yang tidak pernah tadi sudah ada metotrexat, ada mikofenolat, ada acid, ada boleh semuanya. Sebenarnya sih untuk yang asal tioprin ya, seperti siklosporin itu juga masih boleh ya. Ya. MP juga masih boleh. Yang paling aman sih memang MP paling aman tuh ya. Ini dari usulan ini bagus nih, dari Koirul Idadunit, Kalpater, Perbatasan Sukarjo, oke, rawat terapi. Ini ada usulan Mbak Miri nih, Novi Mumu nih, dok kapan mengangkat tema kehamilan pada penderita endometriosis nih? Kehamilan pada endometriosis, ini mungkin ya, nanti kita akan kita ya terima kasih atas masanya, nanti. Kita catat dulu ya, Novi Mumu ya. Terus kan dari Instagram Pak, dari atas tadi, ini, langsung terlihat ada bawah atas, bawah ini. Oh ini, yang Uni ya. Oh tadi yang susunya kemarin ya dok. Esensis katanya gak dibolehin, terus katanya gak boleh terpaku sama satu, susu satu merek saja. Kemudian dari dokter kandungannya dikasih vitamin 3 dok, vitamin ya apa mungkin. Oh ya, oke. Okay. Oh ya, mungkin ada apa ya, positif dan negatifnya. Kalau memang susu itu sebetulnya semuanya baik-baik aja asal tidak ada intoleransi, asal tidak ada alergi, tidak ada gejala diare di ibunya, monggo-monggo saja. Tapi kalau misalnya biasanya kan ada susu tahap 1, tahap 2, nanti untuk trimester 1 itu yang untuk yang mual muntah dan sebagainya. Kalau sudah trimester 2 ya sebaiknya memang ganti yang sudah tidak untuk mual muntah gitu. Dan susu itu memang bukan yang utama. Boleh minum susu, tetapi tetap suplemen vitamin itu tetap harus diminum. Kadang-kadang saya sudah minum susu, nggak mau minum vitamin gitu. Itu yang tidak diperbolehkan dong. Gitu. Apalagi nanti saya sudah minum susu, saya nggak minum obat autoimunnya lah, itu tambah. Nggak boleh ya gitu. Banyak kok dong yang seperti itu kan, kalau di susu itu sudah komplit dong gitu. Tetap selain susu, kalau untuk kehamilan itu autoimun ataupun tidak autoimun, tetap semua suplemen sebaiknya tetap diminum. Iya. Gitu. Jadi yang penting adalah ini kan kalau di tempat kita kan ini kan sunahnya, wajibnya dijalankan dulu. Wajib apa ya makan. Iya, betul. Makan dulu, buah dulu baru tambahi. Empat sehat lima sempurna ya. Jadi kalau karena kan kandungannya mungkin ada beberapa, tapi yang tidak tergantikan adalah kadang ada seratnya, ada vitaminnya, ada apa yang ada di sayuran, di buah ya. Jadi apa itu keanekaragaman itu yang bagus ya. Jadi memang betul, ini maksudnya kan tidak salah satu merek susu saja ya, maksudnya keanekaragaman ya, tidak apa-apa asal serat tadi sudah dipenuhi dulu. Tapi makan dan sayuran dan minum dulu yang penting dulu ya, itu wajib, ini sunahnya. Betul. Nah, kalau orang nggak doyan susu, suruh paksa susu malah muntah-muntah diare ya, tidak bisa. Tambah harusnya sehat tambah sakit. Dari bawahnya dari triangan kawan tadi ya, dok. Rodiologam apakah sudah di rumah sakit Muhammad ini? Ada. Kalau misalnya ya jadi tidak bisa kalau datang kemudian memang kondisinya perdarahan langsung emergency gitu. Biasanya kita agak sulit dok karena ini obatnya memang agak susah untuk mendapatkan. Tetapi kalau dari awal sudah kita kontrol di sini kan kita program nanti mungkin usia 28 minggu atau postpartum dapat rodinnya ya kita usahakan memang ada gitu. Ada. Ada ya, sebenarnya ada ya. Inje. Ada Pak Sinona saja. Silakan datang ke rumah Dr. Mardi. Silakan mau kapan? Sila Santi ya. Dok, apa saja yang perlu dikonsumsi untuk persiapan kehamilan ini? Ya. Ya tadi untuk konsumsi itu mestinya makan makanan yang sehat. Kemudian multivitamin bisa asam folat, banyak sayur, buah yang berserat.
Untuk yang protein juga bagus, ikan, daging, ayam, semuanya boleh asalkan memang tidak ada alergi atau intoleran. Kadang kalau memaksakan saya harus makan apa ya untuk program hamil misalnya kurma muda dan sebagainya, tetapi ternyata dia nggak bisa gitu kan, ya sama aja, jangan dipaksakan gitu. Ada kurma muda itu ya, namanya apa ya, saya lupa itu. Ada namanya kah? Kurma muda itu lumayan enak tuh, enak makanya harus di apa, di freezer itu. Iya. Enak rasanya, lupa. Jadi itu ya, si Zela Santi ya. Ya apapun persiapan, sebenarnya persiapan untuk yang hamil ya pokoknya seperti biasa lah ya. Hidup sehat, hindari stres, berbahagia, makanan-makanan yang sehat, yang dikonsumsi. Itu aja sudah cukup sebenarnya, tidak usah macam-macam. Kecuali memang ada penyintas ya, berarti nanti ditambah obat-obat untuk autoimunnya ya. Jadi tidak ada. Yang penting persiapannya lahir batin dan support semua dari suami sama. Lahir batin itu susah loh dok. Kalau ya tadi nggak stres berbahagia itu susah dok. Semakin saya ini nanti kok nggak hamil-hamil, saya kok mau hamil aja harus ribet, ketemu dokter Agus dulu gitu kan, atau ketemu Veto dulu gitu. Semakin pikirannya semakin berat. Sebetulnya nggak usah dibikin berat ya dok ya. Dibikin senang-senang aja gitu. Ya ini saya juga ini pengalaman berarti memang ada pasien salah satunya yang dari jauh dari Jakarta sana itu kontrol memang dengan autoimun APS ya itu. Ya suaminya kan anak tunggal. Anak tunggal, dia juga keguguran dua kali. Di target gitu ya dok. Iya, dan terus kan udah lahir ya kita sampai itu 1,5 tahun, kemudian kita rencanakan dengan kantor veterinar di sini. Terus udah lahir nih sekarang udah. Ya sekitar berapa umur ya? Hampir 1 tahun, 8 bulan, 9 bulan ini kan. Nah, itu kan berarti bisa berhasil ya, dok? Bisa. Sudah beberapa nih, ada 1, 2, 3, 4 yang APS yang kita tangani. Yang berhasil, dan sudah pada lain nih. APS bila ditangani dengan baik itu mestinya 80% outcome-nya juga akan baik, dok. Iya, bagus. Sehingga memang dari awal jangan takut untuk kontrol, jangan jangan dicandai dewe gitu ya. Kadang-kadang stres duluan gitu, mau ketemu dokter ada yang sudah keringat dingin, nanti saya kalau mau ketemu dokter malah flare gitu. Iya, flare. Tensinya naik. Tensinya naik gitu ya saya. Iya, padahal dibuat santai aja. Jadi ini mungkin yang terakhir nih, Lili Lingua nih. Dok, maaf telat gabung, ini apa risiko kehamilan pada penyintas autoimun? Nah ini yang penting ini ya dok. Jadi salah satunya kalau kita rencanakan kehamilan, nanti kita akan terangkan risiko kehamilan pada penyintas autoimun. Yang awal itu mestinya karena tadi autoimunnya kita harus pastikan dulu kalau dia kondisinya inaktif. Kalau dia aktif maka dia akan mengganggu sirkulasi uteroplasenter. Sehingga gampangannya dia oksigenasi, kemudian makanan ke bayinya tuh nggak sampai. Dari awal kalau misalnya kondisinya parah banget mestinya ya terjadi keguguran. Kalau semisal kondisinya masih agak baik sedikit bisa bertahan, bisa sampai ke pertumbuhan janinnya terhambat, bayinya kecil, kemudian kesejahteraan kondisi janinnya tidak bagus. Terus meningkat lagi nanti usia kehamilan mungkin 7-8 bulan terjadi preeklamsi gitu. Nah itu yang sebenarnya kita dari awal bisa prediksi dan juga cegah. Kalau misalnya kita sudah evaluasi dari awal kemungkinan-kemungkinan ini yang akan terjadi, sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita harus waspada. Oh, supaya tidak seperti itu, saya mungkin satu harus makan banyak serat atau mungkin buah-buahan, obat-obatannya itu juga kita atur dosisnya dari awal ini, atau mungkin yang tidak boleh diberikan atau boleh diberikan dengan dosis yang diminimalisir gitu. Kalau misalnya terjadi flare nanti misalnya diberikan metilprednisolon dinaikkan dosisnya. Nah, itu yang mengatur dosis itu adalah dari dokternya, bukan dinaikkan, diturunkan atau bahkan saya sudah baik-baik aja dok, nanti kalau saya sakit-sakit nanti saya minum, kalau nggak sakit saya nggak minum, kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi kemudian kalau untuk komplikasi-komplikasi yang nemen ya bisa meninggal di dalam kandungan gitu ya. Terus untuk yang ke janinnya sendiri itu bisa terjadi misalnya neonatal lupus ya, bisa terjadi hambatan saraf jantung, itu terjadi congenital heart block. Nah, itu yang paling ditakutkan. Makanya tadi harus ketemu veto karena kita harus ekokardiografi ke bayinya, biasanya USG jantung janinnya bagaimana, ada hambatan atau enggak dari persarafan jantungnya begitu. Iya nih, kemudian komplikasi. Tapi risiko kehamilan ini seperti tadi ya, yang nggak usah mikirin risiko kehamilan dulu, yang penting
persiapan aja dulu lah. Semuanya insya Allah kan baru kan takut nanti ya. Dong kita enggak nakut-nakutin kok gitu. Jadi itu ya. Ini kita punya grup komunitas autoimun ya, Dokter Nutria. Jadi untuk yang sobat muafial penyintas autoimun yang belum ikut, kita memiliki grup komunitas autoimun, silahkan bergabung. Mohon maaf, ini hanya penyintas autoimun saja yang boleh ikut ya. Di nomor WhatsApp-nya 0852-8206-2239 ya. Saya ulangi sekali lagi, nomor WhatsApp-nya adalah di 0852-8206-2239 ya. Dan live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dokter Melati. Dan kalau sudah dilihat, diapakan nih dokter? Kalau sudah dilihat? Harusnya selain dilihat, harus tetap di like, follow, subscribe, and jangan lupa share ya, gitu ya. Insya Allah acara Sanggrup yang hati ini tidak ada hoax karena kita menghadirkan narasumber di yang kompeten di bidangnya. Jadi iya, boleh di-share sebanyak-banyak boleh ya, enggak apa-apa. Dilihat lagi boleh. Nanti kalau yang enggak bisa ikut live secara langsung ya, karena memang ini jam kerja. Jam ya. Kerja. Kerja ini. Iya, kerja ini. Jadi memang ya bisa dilihat kembali ya. Dan memang enggak terasa ini satu jam baru mau selesai ya. Iya. Asik ini sebenarnya kayak ngobrol ya, Dok. Nah, ngobrol ya, bermanfaat. Ini yang terakhir mungkin dari yang perlu disampaikan atau pesan-pesan dari Dokter Nutria terkait masalah persiapan kehamilan pada penyintas autoimun. Silakan Dok untuk yang sobat Muaddi maupun penyintas autoimun. Ya, terima kasih Dok bagi sobat Muaddi dan juga khususnya penyintas autoimun. Jangan takut, jangan deg-degan, mungkin jangan stres ya, tetap semangat dan sehat. Untuk semua penyintas autoimun tetap bisa hamil dengan outcome, dengan ibu dan bayi yang sehat. Jangan lupa sebelum hamil sebaiknya menemui untuk dokter interna dan juga untuk dokter obginya khususnya veto, kita untuk merencanakan kehamilannya. Kehamilan yang direncanakan maka untuk autoimunnya dan juga untuk babynya insya Allah 80% akan baik dan sehat. Iya, itu Dok. Terima kasih Dokter Nutria ya untuk yang sobat mati dan penyintas autoimun sekalian. Ya kalau kita nanti bisa sampai jam 2 sih benar bisa, tapi memang ya, kerjaan kita juga banyak. Jadi tadi pesan sama Dokter Nutria. Ya jelas orang autoimun bisa hamil lah gitu ya. Dan untuk persiapannya silakan nanti datang kontrol ya ke dokternya untuk di autoimun maupun di dokter kandungan. Nanti kita persiapkan dulu untuk kehamilannya biar hasilnya adalah ibu dan anak sehat semuanya. Bayi Dok, bayi. Bayi. Anaknya udah besar nanti. Oh iya, anak salah ya, bayi. Bayi. Janin atau bayinya. Iya. Untuk sehat semuanya. Dan itu harapan kita semua ya, seperti itu. Terima kasih Dokter Nutri atas kehadirannya ya di acara Sangat Kopi Hangat pada pagi hari ini. Dan mungkin kalau perlu kita hadirkan lagi ya Dokter Nutri ini. Walaupun nggak lihat wajah, tapi wajah di sini ada nih. Memang agak versinya berbeda ini ya. Pakai masker itu memang yang membuat ini berbeda wajah. Masker klinik ini berarti dua. Nah gitu ya, untuk sobat mati punya satu teman sekalian gak terasa ya, kita akan insya Allah di Rabu minggu depan ketemu lagi ya di acara Secangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Soksanto. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Nutria atas kehadirannya, dan insya Allah kita ketemu lagi di hari minggu depan dengan topik yang tidak kalah menarik dengan sekarang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.